Nomor 4, tentukan luas permukaan prisma berikut. Di sana ada sebuah gambar dengan beberapa garisnya udah diketahui. Rumus mencari luas permukaan adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Dari gambar kita tahu bahwa alasnya itu berbentuk trapesium. Jadi yang harus kita cari adalah luas trapesium dan keliling trapesium. Kita gambar dulu trapesiumnya di sini agar lebih memudahkan. Setelah itu kita identifikasi apa aja yang ada di rumus yang udah diketahui. Nah, yang pertama adalah ini T. Tinggi alas yang ini itu udah diketahui bahwa T-nya itu adalah 4 cm. Yang ini ya. Nah, sekarang B1. B1 itu yang mana? B1 itu yang ini ya. B1. B1-nya itu yang udah diketahui juga yang ini, set 6 cm. Udah itu B2. B2 itu yang di sini. B2 itu yang ini ya. Nah, karena ini sejajar garis ini dan garis ini, dan kalau misalnya prisma itu pasti alas dan tutupnya itu adalah sebangun. Jadi kalau misalnya yang di atas ini adalah 12 cm, maka yang di bawahnya pun 12 cm. Nah, udah, kita udah bisa mencari luas trapesium. Nah, bagaimana dong untuk keliling alasnya atau keliling trapesiumnya? Nah, keliling trapesium itu sama ya, setiap bangun mau bentuknya seperti apa, yang namanya keliling itu menambahkan sisi-sisinya. Nah, ini itu adalah trapesium sama kaki, yang mana yang ini sama yang ininya itu sama. Nah, bagaimana kita mencari kaki ininya atau sisi kiri dan kanannya? Maka kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, bagaimana cara mencari teorema Pitagorasnya? Di sini kita udah ketahui garis yang tinggi ini 4 cm. Nah, kita tinggal tahu alasnya. Untuk mencari alasnya, mudah aja. Kita recah yang 12 ini. Garis yang di sini itu pasti sama dengan garis yang ini. Kalau misalnya ini 6 cm, berarti segininya itu 6 cm dari sini ke sini. Nah, gimana kita tahu dari ini ke sininya? Kita kurangin aja. 12 dikurangi 6 itu kan 6. 6-nya itu dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3 cm. Jadi ini 3 cm dan ini pun 3 cm. Dari sini ke sini adalah 12 cm. Kita recah di sini. Bagi-bagi, ini 3 cm, ini 6 cm, ini 3 cm. Jadi kita tahu kalau misalnya ini A, A-nya itu adalah 3 cm. Kalau ini B, B-nya itu 4 cm. Nah, kita bisa mencari C yang di sini. C-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. 3, A-nya itu adalah 3 kuadrat ditambah B-nya itu 4 kuadrat. Akar dari 3 kali 3, 9 ditambah 4 dikali 4, 16. 9 ditambah 16 itu 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi kita tahu kalau misalnya C atau garis miring ini adalah 5. Ini juga 5 karena sisinya sama gitu. Dari sini kita bisa menyimpulkan apa aja yang diketahuinya. Kita tulis ya, yang diketahuinya itu yang pertama adalah B1 dari alasnya itu adalah 6 cm. Terus B2-nya adalah 12 cm. Udah gitu tinggi alasnya yang ini 4 cm. Satunya itu adalah, boleh yang mana aja ya, bebas. Mau yang mulai dari bawah, dari pinggir. Kita mulainya dari pinggir sebelah kiri ini ya, 5 cm. S2
Boleh yang bawah 12 cm, S3 yang di pinggir sebelah kanan 5 cm, terus S4-nya yang di atas 6 cm. Nah, ini udah diketahui alasnya, nanti kita cari Kak, keliling alasnya nanti kita cari. Nah, T. Ini T prisma ya, jangan lupa ada T prisma dan T alas. Untuk T alas itu 4 cm dan untuk tinggi prisma kita tulis di sini aja prisma biar enggak ketuker. T prismanya itu adalah yang sebelah sini. Yang berdiri ini ya. 8 cm. Nah, ini yang diketahuinya. Sekarang yang ditanyakannya. Ditanyakan adalah luas permukaan prisma. Kita langsung cari aja luasnya. Luas trapesium, atau kita sebut langsung luas alas ya. Luas alas itu setengah dikali B1 ditambah B2 dikali T. Setengah di ini T alas ya, karena nanti ada juga T tinggi di sini. Yang T ini T tinggi prisma gitu. B1-nya itu 6 cm ditambah B2-nya 12 cm, kita langsung kali 4 cm. Biasakan mengoperasikannya itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 6 ditambah 12, 18 cm dikali 4 cm. Kita boleh langsung coret 18 dibagi 2 itu 9. 9, 9 dikali 4 36 cm. Ini ada cm-nya 2 persegi. Nah, ini untuk luas alasnya. Bisa mencari keliling alasnya. Keliling alas S1 ditambah S2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Sisi satunya boleh yang ini, 5 cm ditambah yang ini 12 cm ditambah sisi 3 nya yang ini 5 cm dan sisi 4 nya yang atas 6 cm. Kita jumlahkan semuanya, 5 cm ditambah 12 cm 17 cm. 17 cm ditambah 5 cm 22 cm. 22 ditambah 6 cm 28 cm. Keliling alas udah, luas alas udah, kita tinggal mencari luas permukaannya. Luas permukaan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 dikali 36 cm persegi ditambah 28 dikali 8 cm. 2 dikali 36 cm 72 cm persegi ditambah 28 dikali 8 cm 224 cm persegi. Ini tinggal ditambahin aja, jadi 296 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma adalah 296 cm persegi. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh komentar di bawah ini. Jangan lupa share ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.